Oke,、okay, 都能听清楚，o w 呀，所罗赛，我能够听得 a 常清 a 好，a s、呃、学们，大家下午好，欢迎大家参加今天的回答问题节目。Ya,、yeah, welcome teman-teman ke program menjawab hari ini。很高兴在今天的节目上又能和大家见面。Ya, senang sekali ketemu dengan teman-teman semua。Ia, ia, ia, 大家都好吗？Apa kabar, teman-teman semua？ 呃，uh, 大家都在哪儿？Eman, 的吗？的吗？你不是在本地吗？在家还是在公司？OK 呀、啊、s a m b i l e m a n t e m a n e r e s p o n s a y a s a m b i l s a y a s h a r e s c r e e n d u l u y a OK，出现了是吧？是在我们这里啊。好，啊、呃，大家如果有什么问题的话，可以直接写在评论区。啊、呃、，teman-teman kalau ada pertanyaan boleh langsung dituliskan di kolom chat ya。OK，sambil kita lihat dulu，啊、呃、，teman-teman yang sudah hadir hari ini，我看一下哦，啊、呃，有谁呢？今天有 Buratna，Bu Lilian，ya。OK，terus、okay, ada Bu Lina juga，jelas ya。刚才啊、呃，班长问大家清楚吗？ 啊，都清楚了，是这个什么呀？OK，都是在布里亚。呃，下午好，老师，我这边在下雨了，你那边下雨吗？啊、我这边很热，很热呀。布里亚，呃，您在哪儿？布里亚，呃、嗯，啊，他，他告诉我说，他那个地方在下雨，对吧？他问我说，他那个地方怎么样？这个句子是正确的，对吧？然后我这边没有下雨。 然后很热很热，ya panas banget ya，呃，同学们怎么样有没有下雨啊，还是跟我一样很热很热，panas b a ya。OK，ada yang sudah a d i r juga，Pak Yuslan，ada，呃，Liana，然后，伊布佩琴，老师好，您好，伊布，ada Bu Maria ya，yang s d a h hadir juga，ada Bu Lilian，Xiao Hao，老师，呃、啊，

Uh, kita lanjut berikutnya Ibu Ratna. Hao. Okay, ya, ketikannya sudah benar. Oke okay, ya, Ibu Ratna ada di apartemen ya. Dia berharap uh, Lalu si sehat gitu ya dari ketikannya dia baik. Sisi ini ibu Ratna untuk uh, doanya ya. Sisi ini de cufu. Selain itu ibu Indayani, ini hal lalu mau tanya kalau orang bilang makan sehat-sehat itu capo. Hanzinya bagaimana ya? Oh oke, okay. How, nanti ya nanti saya tulis ya ini dari ibu Indayani. Uh, Oke, okay. oh, ini udah masuk pertanyaan, baik. Kalau gitu, sambil saya jawab dulu ya. Pertanyaan dari Ibu ya, "Capo itu uh, bahasa Hokian ya, Bu Indah?" Ya, jadi uh, apa namanya? Mau shi punya, kayaknya saya ada bahas ya di pertemuan sebelumnya. Ya, kayaknya familiar ya. Oke, okay. "Cerpu" jadi ini uh, yang teman-teman bilang "Capo" uh, ya, ini. Ini bahasa Hokkien. bahasa Mandarinya makan pu. Ini adalah uh, pu pin. Jadi kita ada satu istilah namanya pu pin. Pu pin itu makan makanan yang berkhasiat uh, mungkin uh, berbagai bentuk ya teman-teman ya. Ada ginseng, ada apa ya? Itu yang saya uh, kurang paham karena saya memang nggak di bidangnya ya. Tapi, pu pin. Pin ini adalah benda barang. Pu pin itu adalah Uh, makanan boleh uh, untuk capok itu nama Pu jadi uh, ini barang-barangnya namanya uh pukhin, gitu ya kita pergi bertamu ke saudara mungkin uh, boleh bawakan uh, buah tangan uh, seperti makanan-makanan capok -makanan kayak Eh, jijing, jijing,知道嗎? Jijing. Itu adalah makanan capok ya. Cijing. Ini adalah patty ayam. Cijing. Hmm, cincin ah, mungkin teman-teman pernah dengar ya. Itu salah satunya. Banyak yang lain ya, yang tidak bisa kita sebut. Uh, ada juga sarang burung walet, ya banyak. Nah, nah tadi serpu uh, capo. Terus kalau Pupin ini makanan tuh capo. Nah, kalau nggak salah ingat, saya ada satu lagi terakhir di sesi yang sebelumnya itu tentang oh bubu shenti ya bubu shenti Jadi oke okay, ya saya nanti balik lagi. Jadi ada orang itu, misalnya, contoh dia habis uh, sakit gitu ya, terus habis itu udah pulang. Nah, biasanya kita bilang, "Oh, te shen ti." Jadi, mesti apa namanya, memberikan makanan yang berkhasiat untuk tubuhnya gitu ya. Pupu, shen ti ini, di sini adalah badan atau tubuh ya, jadi pupu, shen ti memberikan atau makan makanan yang berkhasiat ya ah oke okay. makan makanan yang berkhasiat ini hmm, itu ibu Indah jadi punya adalah Uh, ini kan punya diulang, jadi huruf kedua itu biasanya kita akan baca nada lima ya, aslinya nada tiga. Nah punya ini sebenarnya yang kemarin kita bilang uh, dia ada arti lain ya. Ini kan lebih ke pu, jadi uh, saya balik ke halaman sebelumnya untuk bahas tentang pu. Pu ini adalah menambahkan sesuatu yang nggak ada, ya. Jadi menambahkan. Makanya. Teman-teman uh, tahu, selain dipakai di konteks ini, dia dipakai untuk pusi. Apa itu pusi? Pusi itu les, ya. Teman-teman mungkin sudah tahu. Jadi, uh, mungkin teman-teman berpikir, eh kok jauh banget ya uh, dari capo <laughs> jadi les? Enggak, teman-teman. Teman-teman perlu lihat bahwa pu ini adalah menambahkan sesuatu yang enggak ada. Jadi, karena khas, uh, tubuh kita enggak ada vitamin itu atau uh, apa kekebalan tubuh itu Makanya kita tambahkan makanya capok Nah kalau pusi, les Kenapa orang perlu les karena mungkin di sekolah itu uh, dia bi tidak bisa dapat maksimal jadi akhirnya orang tua mintalah anaknya les itu maksudnya ya jadi Pusi sehingga kita tahu persis bahwa pu ini maksudnya apa menambahkan sesuatu yang tidak ada gitu ya lewat banyak faktor. Makan lewat les belajar gitu ya, Pusi. Oke, okay, itu pertanyaan dari Ibu Indayani. Saya balik dulu ya, mungkin banyak teman-teman belum screenshot, silakan. Oke, okay. uh, sambil saya ini dulu. Lihat masih ada nggak yang berkaitan di sini? Oke, okay. ini ada pertanyaan Bu Ratna ya. wen Lian Hong Pupu, apakah ada artinya loh, lien hong Saya belum pernah dengar. Ibu uh, dengar kalimatnya persis begini atau memang ditranslate bu? Uh, lien hong itu artinya mukanya merah. Pupu uh, pu, ini menambahkan sesuatu yang nggak ada. Contoh tadi kan konteksnya makan, terus uh, konteksnya tadi les ya. Nah kalau kalau ibu bilang muka yang saya kepikiran tuh pu cuang. pernah dengar nggak pu cuang? Pujuang itu adalah touch up, ya. Jadi, uh, Bu kalau lagu uh, saya perlu yang atasnya, ya, supaya bisa connect. Takutnya, salah nyambungin gitu, ya. Jadi, uh, yang saya kepikiran adalah pujuang. Pujuang biasanya untuk cewek, ya. Oke, okay. pujuang. Kalau misalnya teman-teman paham bahwa si punya artinya apa, maka begitu ketemu nih kosa kata pu cuang cuang ini adalah makeup dandan kalau gitu pasti tahu artinya jadi penting banget kita tahu oh ini dia artinya ini artinya ini artinya ini gitu ya sehingga pu cuang gitu ya mungkin teman-teman belum dapet gitu ya dari materi tapi begitu oh punya itu kata lausu menambahkan sesuatu yang hilang atau nggak ada sehingga pu cuang cuang makeup jadi maksudnya kalau cewek-cewek Uh, perlu ada touch up ya uh, touch up jadi di up kembali tapi bukan yang dari awal gitu ya ditambahkan mungkin ada yang hilang mungkin lipsticknya dan segala macam itu namanya pucuang ya touch up itu namanya pucuang. ada ada istilah ini bu tapi bu ratna yang tadi uh, lian hong pupu itu saya perlu keseluruhan teks takutnya saya ngambil sepotong itu uh, salah mengartikan ya karena Lien Hong itu mukanya merah terus pu ini sesuatu menambahkan sesuatu yang nggak ada atau hilang. Uh, uh, saya perlu lirik keseluruhan ya supaya nggak salah mengartikan. Nanti kalau ibu punya lirik keseluruhan boleh dikopas kita boleh bahas juga. Jadi saya bisa nangkap oh maksud si uh, yang tulis syair ini artinya itu karena kan uh, lagu itu dia ditulis berdasarkan pengalaman si penulis lagu kan, penulis lirik dan memang banyak sekali konotasi-konotasi atau perumpamaan-perumpamaan gitu ya. Oke, baik silakan di screenshot dulu ya. Ini tadi pertanyaan pertama dari Bu Indayani tentang Capo ya. Oke, baik nanti dicari iya soalnya saya takut salah persepsi ya. Hmm, tapi kalau misalnya ibu tanya cuman pusi, pucong, berani. Karena memang dia cuma artinya ini gitu ya. Oke, okay, baik. Uh, saya si... Berarti ini pertanyaan untuk punya. Oke okay ya. Nah, kita lanjut dulu. Tadi sang pertanyaan dari Ibu Indah ya. Sebentar ya, saya scroll dulu. Oke, okay, terus yang kedua pertanyaan dari Ibu Lina. <susur> Untuk kalimat-kalimat di bawah ini apakah t-nya boleh dihilangkan? Saya masih bingung. Oke, okay. baik, kita cek bareng-bareng ya, Bu ya. Ya, yeah. uh, t-nya di sini, 关于什么, Ini t-nya boleh boleh dihilangkan karena dia cuma kata bantu. Kalimat pertama ya. 这个电影是关于什么的. itu tentang ya, tentang apa? Uh, jadi teman-teman saya lagi baca teman-teman boleh buka chat ya jadi kita sama-sama tahu oh saya lagi baca yang mana ini chatnya ibu uh, Nugraha L ya biasanya uh, ibu dipanggil ibu Lina nah jadi uh, dia tanya ya telnya ini dihilangkan atau enggak kalau yang ini bu yang kalimat pertama ini boleh dihilangkan karena dia tidak Uh, melambangkan arti apapun. Dia cuma buat kalimat itu supaya lebih santai. Kalau misalnya kalimatnya uh, tidak ada te, jadi boleh. Itu artinya nggak berubah bu dan masih oke ya. Jadi te-nya yang pertama boleh hilang ya. Nah oke okay. kemudian uh, yang kedua, ini boleh boleh tanpa Jadi gini bu, ini berarti ibu bahas te-nya lebih ke penggunaan yang advance ya, bukan yang maksudnya misalnya mama te, semua sema bukan ya. Oke, saya sambil tulis. Jadi gini, kalau ibu masih bingung sebenarnya gini, te itu kan kemarin kalau kita bahas dia sebenarnya erat hubungannya sama apa? yang dimaksud te itu sambil saya tulis ya te nya yang ini ini erat teman teman masih ingat gak erat sama hubungannya apa masih ingat ya tips dari saya gitu waktu kita bahas uh, ada te ini gitu benda betul benda ya benda kata benda oke okay. baik karena ini ini yang saya kepikiran untuk bantu teman teman ya <laughs> oke okay. nah sekarang karena dia erat hubungannya dengan benda dia harus ada ya pertanyaan berikutnya nih dia harus ada ketika apanya tidak ada jadi teman-teman kalau ingat beberapa uh, sesi lalu saya bilang ini nggak boleh hilang bener gak nah itu kenapa dia nggak boleh hilang karena ada sesuatu dari kalimat itu yang telah hilang yang telah dihilangkan supaya nggak panjang kalimatnya kalau teman-teman masih ingat clue-nya saya Misalnya, "Lao ni xihuan se de hai shi se de?" Iya, karena bendanya udah dihilangkan, jadi dia melambangkan benda itu. Oke, okay. thank you ya Bu Silvi ya udah bantu jawab. Jadi gini, uh, saya ajak teman-teman walaupun ini uh, sesuatu grammar tapi kita perlu penalaran. Artinya, oh ternyata bisa dianalisa seperti itu ya. Nah, jadi ini teman-teman tanya, saya pikir uh, kayaknya saya bisa kasih uh, clue, tipsnya begitu. Nah, sekarang kalau begitu, oh dia erat kaitannya sama benda. Tapi memang nggak semua konteks ya teman-teman ya. Ini kebetulan pertanyaan Bu Lina ini berkaitan. Pertama dia erat kaitannya sama benda. Ketik, yang kedua adalah dia tidak boleh hilang kalau bendanya sudah hilang. Karena dia melambangkan benda itu, ya kan? Nah, jadi pertanyaan saya, kalimat pertama dan kedua itu telnya saya bilang boleh hidangkan, boleh ada. Menurut teman-teman, karena apa? Kalimat pertama, <tik> Kalau ada te itu lebih oke. Okay. Tapi kalau misalnya teman-teman nanya saya praktikal gitu ya. Boleh nggak dihilangkan? Boleh, boleh. Dia tidak mengubah arti. Cuman rata-rata pakai te gitu. Karena te di sini itu kayak kata bantu. Nah, tapi rata-rata pakai. Cuma kalau teman-teman tanya saya, kalau saya hilangkan, mengubah arti nggak? Nggak. Menurut teman-teman, kenapa nomor satu dan dua yang kedua, kalimatnya adalah '这个意外是在什么时候发生的?' karena boleh dihilangkan, menurut teman-teman, maksudnya nggak terlalu ketara banget kalau hilang tuh langsung salah. Kenapa kalimat pertama dan kedua? Kalimat pertama '这个电影 film ini' adalah tentang apa?

Ini dia, ada partikel bantu boleh hilangkan karena sudah tersebut dengan jelas, kata bendanya itu clue ya. Tapi kalau teman-teman belajar grammar, ada kalimat yang memang dia uh, semata. Dia memang ada, <coughs> sorry, memang ada gaya bahasa begitu, jadi. Uh, kalau ini sebenarnya kalau saya mau arahin Teman-teman sebenarnya cuma perlu kopas Gaya bahasanya Cuman kan teman-teman mau bahas nih Analisanya ini t boleh dihilangkan nggak gitu ya uh, Oke okay, saya ajak gitu ya Maksudnya teman-teman kalau Kayak ragu-ragu dan ini agak um, Meragukan teman-teman gitu ya Bikin aduh ini t buang apa enggak ya uh, Boleh dibuang karena Objeknya sudah jelas sebenarnya ya Jadi juga i Nah ini kalimat kedua 是在什么? Ini saya kopas ya kalimatnya ya bu. Kapan? Bu, kalau ada begini biasanya ada ini. 是什么什么的，是什么什么的.什么, Kita ada uh, grammar yang uh, apa? Maksudnya anak kalimat tuh. 什么, nah di tengahnya yang disisipin dengan uh, kata tanya, ya. Nah ini saya bilang boleh hilang gitu ya kalau teman-teman merasa eh saya mau hilangin aja biar nggak usah terlalu pusing kan kenapa boleh hilang karena ini iwa itu apa teman-teman kecelakaan bendanya jelas jadi boleh hilang nggak apa nggak masalah gitu sampai sini oke okay. cukup jelas

sampai sini oke okay. nah saya lanjut ya kalimat ketiga, jadi kami itu tibanya tiga hari yang lalu karena dia ada shi TE, bu jadi dia itu seolah-olah dianggap kayak satu kesatuan shi TE. sehingga tidak perlu dipusingin bahwa ini uh, dibuang apa enggak gitu ya. Begitu lagi bikin kalimat penekanan dan dia pakai shi sama sama Ini memang dia satu paket bu sebenarnya ya. Jadi kalau saya lihat ini tipe tipe apa grammar dari kalimatnya adalah shi sama sama dari awal begitu nih. Ya, kalimat ketiga juga woman Jadi kami itu tibanya tiga tahun eh tiga hari yang lalu, maaf. tiga hari yang lalu. Kemudian yang keempat, Kan -ja, nah kalau yang keempat nggak boleh hilang Kenapa oke okay, ya yang ketiga kan mirip saya nggak bahas ya yang keempat saya mau tanya teman-teman e, Kenapa nggak boleh hilang kalau yang atas boleh-boleh yang ketiga juga boleh gitu ya yang keempat nih kalimatnya gini teman-teman boleh bantu jawab saya kanca The... Pang... Okay. Ya, terima kasih teman-teman ya, -teman, eh, itu teman-teman semua. Uh, jadi terima kasih bantuan teman-teman terhadap saya ya. Kansie wo, terhadap saya, pang itu bantuan. Di sini bantuan yang saya mau tanya yang keempat ini ini beda grammar ya jadi yang satu dua tiga yang saya centang itu tadi saya udah jelasin sebenarnya dia awalnya tuh satu kesatuan makanya ada sama sama te. tapi kalau teman-teman bilang saya nggak mau pakai te boleh masih oke okay. artinya nggak berubah nah sekarang kita bahas nomor empat itu te nya fungsinya beda nah te nya yang keempat ini boleh nggak hilang pertanyaan saya kan kita ada beberapa kali contoh te-te-te gitu ya boleh nggak hilang sebelum saya jawab menurut analisa teman-teman nggak -teman, apa-apa jawab ya jadi salah pun nggak masalah kan kita diskusi jadi lebih dua arah ya teman-teman ya walaupun saya yang jawab tapi kan jadi teman-teman dapat sesuatu iya nggak boleh nggak boleh betul jawabannya adalah tidak boleh hilangkan bukan jadi bukan semata-mata analisanya karena udah ada kata benda kalau bukan ya jadi makanya tadi saya garis bawahi konteks per konteks ini tidak boleh dihilangkan karena uh, ini loh wo pangcu jadi uh, apa wo sama si ini jadi ini, ini subjek masih ingat gak kata-kata saya subjek dan benda itu harus ada te tapi kalau subjeknya orang dan orang, bagaimana kita ya? Boleh hilang? Ayo. Harusnya masih ingat. Subjeknya ada orang dan orang boleh. Gitu ya. Wopa, woma. Itu kan sebenarnya singkatan dari wode papa, wode mama. Tapi kalau subjek dan benda, itu tidak boleh. Karena nanti ya memang nggak boleh ya kalimatnya jadi nggak lengkap kayak gitu kira-kira sampai di sini oke okay. jadi satu dua dan kalimat ketiga saya nggak tulis ya teman-teman itu mereka itu satu tipe grammar yang keempat nih beda jadi woman ya huo xue huo yong kalau bahas grammar tidak semua kita bisa generalisasi ya itu dari saya teman-teman tapi nggak apa-apa tidak perlu dipusingin menurut saya itu sebenarnya di awal-awal bentuk-bentuk kalimat tinggal kopas diganti kosakata dulu ya jadi kita tidak modif belum sampai tahap itu nanti pelan-pelan udah mulai oke okay, teman-teman memodif bikin kalimat sendiri boleh nggak boleh kayak gitu jadi soalnya gini kalau modif di awal-awal itu akan bikin teman-teman pusing jadi saya pakai patokan yang mana karena belum ada pola pegangan kalau tips dari saya sih, gitu ya. Jadi, kita tidak bikin diri kita, kita tuh pusing. Kalau pusing, akhirnya tidak dilanjutin masalahnya, ya. <laughs> oke, okay. ini uh, jawaban saya untuk pertanyaan Bu Lina. Kira-kira sampai di sini, oke. Okay? Sebelum saya lanjut, uh, jadi Bu Lina ada empat kalimat, ya. Wadah uh, apakah arti? Artinya bukan bantuan saya loh. Padahal harusnya bantuan Anda. Oh. Uh, jadi. Bantuan semuanya sebenarnya. Ya, bantuan Taja. Bukan bantuannya saya. Tapi. Uh, maksudnya gini. Kalau ini mau. Kan jadi gini ya Bu. Terima kasih. Uh, ini kan satu. Satu. Uh, unsur yang berdiri sendiri. Wode, kalau misalnya terus ini nggak ada, itu nggak bisa, Bu. Terus kalau yang tadi saya bilang ini simpelnya ada subjek dan benda memang perlu ada te, Bu. Simpelnya itu kayak tips. Tapi kalau kalimat ini, Ibu hilangkan te, itu tetap tidak bisa tidak ada begitu jadi te, Ibu kalau kalau ini dari analisa yang tadi subjek sama benda kalau ibu analisa dari uh, pola kalimat uh, kita pernah belajar yang namanya gitu ya uh, apa gitu jadi dia tetap ada panjang itu terhadap di sini bukan benar tapi terhadap kita ada pola kalimat yang jadi Neo, oh, terima kasih bantuan semuanya terhadap saya. Artinya bantuan semuanya kepada saya. Artinya terima kasih sudah bantu saya gitu ya. Tapi cara ngomongnya begitu. Nah, misalnya kita bilang, panjang uh, 谢谢班长对我们的关心. Jadi terima kasih perhatian panjang terhadap kami, terhadap kita. Tetap dia butuh tebu. Dan kalau kita pakai pola kedua yaitu pola kalimat, memang dia begitu bu. Uh, Tui, papa te, shema. Tui, Mama, te, shema. mau kita ganti-ganti dia tetap ada te yang itu. kalau memang polanya adalah terima kasih bla 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 terhadap apa gitu. itu si Bulina yang saya bisa uh, jabarin dari pertanyaan ibu uh, kalimat keempat ini. jadi tidak bisa dianalisa terpisah bu, ya. Uh, tui tui terhadap sama tui benar apa hurufnya sama betul sama tuinya saya tulis ini ya bawahnya sudah penuh iya jadi tui yang kita bahas barusan ini dia ada beberapa arti tergantung konteks kalimat bisa artinya benar oh ni ibu, 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 ibu. Ya, shi gitu ya. yang kedua adalah terhadap tergantung konteks kalimat gitu ya oke okay. uh, nanti diperbanyak lagi contoh kalimat kayak gini dan teman-teman bisa dapat apa namanya polanya kalau saya bilang kalimat tuh pola jangan dipikirin aduh grammar karena kalau grammar tuh persepsinya sulit benar gak tapi kalau saya bilang ada pola saya belajar kalimat awal-awal saya terima polanya terus saya ganti-ganti kosar katanya itu itu saya ya semoga teman-teman uh, cocok bisa pakai uh, uh, karena uh, saya belajar biar benar benar saya temuin apa ya yang cocok buat saya ya untuk saya lanjutin nih untuk saya perdalam ya semoga cocok oke okay, baik uh, berarti Bulina sudah terus

Oke, okay, saya lanjut ya. Jadi, ada SINSI. SINSI ini, informasi, Bu. Saya rasa, informasi, informasi, informasi. Jadi, informasi, Jadi, informasi, informasi. Jadi, informasi, gitu informasi. Ya. Jadi, informasi, informasi. Jadi, teman-teman boleh bilang oh terima ya terima kasih atas info yang diberikan oleh老师 kepada kami, ah terima kasih terima kasih infomu ya pernah kan kita suka diinfo yang apa terus kita bilang oh ya thank you ya infonya, Sisi info. Nah tapi kalau sih itu berita, uh, mirip tapi nggak sama sih oke okay, saya tulis dulu ya. Xiao ini adalah berita atau kabar. Hmm, um uh Kamu tahu kabar terbaru dari dia nggak? Kalau kabar itu kita pengen bang maksudnya udah lama nggak kontak kita pengen tahu banget kabarnya kalau sinsi ini informasi biasanya data-data tentang pekerjaan orang tersebut berkomunikasi kabarnya sehat nggak ya apakah dia sekarang bekerja atau mungkin sudah merit e, tidak bekerja lagi itu namanya kabar tapi kalau informasi ini sesuatu yang lumayan lengkap dari informasi misalnya dia Uh, tinggal di mana uh, terus, mungkin sudah berubah warga negara atau apa, itu namanya "sinsi info" kayak gitu. Beda tipis, tapi uh, apa namanya enggak sama gitu, Bu Vivi. Ya, Bu Vivi, kalau misalnya mau bikin dalam kalimat, boleh saya bantu ya, Bu. Nah, nah, jadi, "sinsi" itu informasi. Terus kalau Xiaoxi itu adalah kabar atau berita Misal contoh eh, saya lihat muka Bu Vivi berseri-seri gitu ya Beda sama biasanya Terus saya tanya e, ada kabar baik apa nih Bu? Nah kalimat ini berarti saya translate-nya seperti apa? Ada kabar apa yang baik nih gitu Bahasa Mandarin ini gimana? Ada kabar apa yang baik? Kita juga bilangnya kabar, kan? Ya, bukan info kabar. Ya, you gitu ya, 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 kan? ya, 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 kabar yang baik gitu loh. Ah, ada sebuah berita yang baik. Jadi kita bilang, ya Xiao si itu dia lebih subjektif teman-teman kalau saya lihat ya jadi kabar seseorang uh, ya kita pengen banget tahu dia apakah sehat ya subjektif tapi kalau Xin si ini objektif dia adalah berupa data-data contoh ya terima kasih ya infonya ya gitu ya Lalu kalau bilang yo hao xiao xi si Oh, ma, ada kabar baik kah? Uh, beda konteks aja sih. Kalimatnya benar, cuman ada kabar baik ya. Itu namanya yo hao xiao gitu ya. Tapi yu, yu ada kabar baik apa nih? Jadi itu kalimat open question. Kalau Bu Leni itu ada kalimat yes or no. Oh, yo, yo hao xiao Mungkin orang cuma jawab gitu. Tapi kalau ada kabar baik, orangnya akan bercerita. Oh iya, kabar baik adalah Uh, contoh anak saya uh, sudah diterima di universitas yang terkenal di Amerika contoh gitu jadi cara kita bertanya akan menentukan cara orang menjawab <laughs> ya jadi kuncinya adalah cara bertanya ya tapi nggak saya nggak bahas itu saya lebih bahas maksudnya ibu kalimatnya benar bukan bisa atau tidak tapi tergantung ibu mau tanya apa sebenarnya dari dia kalau misalnya cuma sekedar mau tanya oh ada kabar baik ya Ah, berarti yo hao xiao xi ma? Oh, yo. Orangnya paling jauh yo gitu ya. Ada, udah. Berarti yes or no question. Tapi kalau yo hao xiao xi, ada kabar baik apa nih? Nah, sehingga orangnya bercerita, Bu, ya. Itu untuk menjawab pertanyaan ini ya. Jadi tidak dalam konteks bisa atau tidak, keduanya itu sesuai grammar, cuman tergantung tujuannya mau tanya apa, ya. Terus ada Pak Doni, yo shenme hao xiao Ya, benar, ada kabar baik apa ya? Oke, okay, ini semua sudah kejawab ya. Jadi, uh, Bu Vivi, saya tunggu responnya ya. Oke, okay, baik. Kalau ini jelas. Jadi, teman-teman uh, boleh kasih catatan bahwa xiaoshi itu lebih subjektif. Biasanya ya, cenderung kita mau cari kabar seseorang yang nggak uh, terlalu formal lah, nggak terlalu lengkap banget lah. Cuman mungkin sehat, kondisi dia gimana, uh, apa namanya hobi dia akhir-akhir ini ngapain gitu ya karena saya udah lama nggak ketemu dia itu namanya siausi uh, terus uh, misalnya orang hamil itu haus Xiaoxi. contoh ya tapi kalau sinsi ini data benar-benar objektif banget berupa data-data itu namanya sinsi kayak contoh um, spesifikasi handphone nah sekarang saya kasih contoh satu lagi spesifikasi handphone Berarti misalnya saya butuh uh, beberapa data yang berkaitan dengan handphone terbaru. Maka kita pakainya uh, misalnya, oh, uh Betul, ya? jadi saya butuh info data-data tentang handphone yang terbaru ini mungkin uh, memorinya mungkin uh, prosesornya dan apanya ya C uh, handphone saya kurang paham intinya kayak gitu ya itu itu masuk kesinsi ya jadi dapat ya bedanya ya makanya saya bilang ini lebih objektif data-data kalau Cheea itu kabar kayak gitu Nah satu lagi contoh kalau saya di bidang asuransi, terus orang mau cari tahu tentang asuransi, misalnya, data, info, info yang benar-benar formal, detail, itu namanya Nggak mungkin Nggak ya. ah, jadi, dari beberapa kalimat contoh saya mungkin bisa dapat perbedaan ya Baik, tadi ada pertanyaan tentang kalau berita, kalau berita di TV ya berita, ini beda lagi. Kali ini berita lebih ke kabar. Kalau berita di uh, koran TV itu, Sinwen pasti tahu sinwen tapi uh, maksudnya oh itu artinya berita ya iya yeah. sinwen wen ini uh, dia ada dua arti wen itu artinya ada dengar satu lagi mencium dengan hidung ya tapi di sini dia artinya dengar ya sin baru jadi uh, kita bilang berita yang baru didengar dan berita-berita TV uh, terus radio sekarang jarang lah ya radio um, sekarang lebih ke sosial media ya ya nah itu semua kita ngomongnya ada sinwen karena dia adalah sesuatu yang nggak boleh basi makanya dia uh, masuk ke berita TV atau radio disebut sinwen sin baru wen itu sesuatu baru yang harus didengar gitu. Nah kalau Xiao bisa jadi itu kabar tiga bulan yang lalu updateannya nggak tahu itu tetap masuk ke Xiao Itu sih teman-teman ya perbedaan cara pakai konteksnya. Oke, okay, uh, ya itu Xinwen ya, ah xingwen. Jadi teman-teman tahu oh berita itu kalau yang kayak TV, radio, kita bilang berita, kita berita, aku ya eh uh, itu data ya yeah. kalau itu data sta uh, statistik ya yeah. Ibu Wiryani ya yeah. jadi eh uh, misalnya eh uh, di biodata biodata pasien ya yeah. uh, terus boleh nggak boleh ada orang pakainya begitu dia mirip-mirip xinxi dan he ya ya tulisannya begini mirip mirip dokumen celiao uh, sorry ya saya bikin pininnya di sampingnya Ziliu. dia ada persamaan tapi si ziliu ini eh, jangan begini ya si ziliu ini dia ada arti lainnya yaitu dokumen jadi teman-teman silakan pakai sesuai konteks kalimat ya. 我需要一些有關他的資料,misalnya lah uh, apa? Polisi yang mau ngecek case ini lah, contoh ya. Jadi saya butuhkan dokumen-dokumen yang berkaitan ya. Ah ya Ya. Saya yang ya tergantung kebutuhan kalimat. Oke, okay. ini pertanyaan tadi dari Ibu Vivi. Oke, okay. saya rasa sudah semua yang berkaitan dengan di sini saya sudah jawab baik. Kalau gitu saya naik lagi ke atas. Tadi ada pertanyaan satu lagi ya, perbedaan. Oke, Pingshi he ipan. Ya, ini juga mirip-mirip ya. Saya next dulu. Pingshi. 差异啊！平时咱们一般，嗯，印尼是呃，我想一下啊，他平时是怎样的？哦，平时一般，好像是同义词，masih dekat，boleh dikatakan sinonim，mirip。 Ya. Yeah. Uh, saya bilang biasanya. Ini juga biasanya. Uh Boleh kita bilang mereka itu sinonim. Uh, cuman, kalau kalau teman-teman mau menyatakan sesuatu habit atau kebiasaan kebiasaan seseorang yang diulang-ulang itu biasanya memenuhi. <tuk> saat teman-teman bilang dia eh, apa namanya punya satu habit dan kebiasaan, dan di kalimat itu menyatakan tentang sebuah kebiasaan atau habit maka maka teman-teman pakailah ipan contoh uh, punya habit apa ya? Oke okay. misalnya, eh, hari ini Misalnya kita uh, heran gitu ya, kok udah waktunya masih belum nyampe ya? Dia itu biasanya nggak pernah terlambat, tidak pernah terlambat atau sangat tepat waktu. Itu adalah habit, benar? nah kalau teman-teman uh, setuju sama saya boleh bantu bikin kalimat dia biasanya tidak pernah terlambat boleh atau dia biasanya sangat tepat waktu ya jadi kita boleh belajar uh, lawan kata juga oke okay? yuk silakan dibantu uh, dia biasanya ipan tidak terlambat Ba, Oke okay. jadi kalau teman-teman lihat konteks kalimatnya adalah habit hey, laoshi silakan pakai ipan biasanya. Jadi biasanya nggak pernah telat. Benar-benar nggak pernah telat. Misalnya udah 10 tahun ya. Uh, ini sama dia, dia nggak pernah telat. Ya, dia punya habit tuh harus tepat waktu gitu. Eh kok heran yang hari ini telat pasti ada sesuatu. Ya, mm -mm, ya berat ya. ya Ipan biasanya ya. Terus saya uh, lagi, saya mau bilang satu kalimat lagi yang sama tapi dengan pakai kalimatnya uh, apa namanya tepat waktu gitu ya. 他，哎，sorry，他一般很。o r r y 呀，你，读一下，很，很准时呀，对，很准时，准时，就是到达他一般。

Sebentar, saya lihat ada pertanyaan. shi he wan boleh ganti kah? Eh, uh, boleh gonta ganti. Wo lai wan le. Wo lai tidak bisa langsung plek plek ya. Ini pertanyaan Xiaomi. Ya, telat yang chi itu sebenarnya artinya telat sampai. Sudah ada kata kerja di situ. Nah, jadi tergantung kalimatnya. Kalau misalnya, sorry ya, saya datang terlambat. Terima kasih, wo lai wan le, Atau wo lai le. Dia nggak pakai tau lagi. Karena sudah ada kata kerja si lai. Jadi nggak lai Kayak gitu. Tergantung konteks kalimatnya. Jadi saya nggak bisa langsung jawab Kontak gantinya. Enggak, enggak. Ya, masih lihat konteks kalimat. Itu

pertanyaan e, bullying kalau misalnya kita dipuji orang gitu ya terus kita bilang enggak enggak biasa aja itu kan merendah bener ya jadi kita bilang rendah hati kita biasa bilang e, meola i pan, pan. jadi i nya sekali aja bu i pan, pan i nya sekali boleh bu boleh i pan, pan ini i pan, Artinya biasa-biasa aja. Biasa-biasa eh, saja, sorry. Biasa-biasa saja. Kalau dipuji orang ya, ini konteksnya beda. Saya garisin ya. Benar Bu, boleh. Tapi i-nya sekali aja ya. i ban ban i ban ban Terus misalnya kita, uh, kalau ini ba balik konteksnya beda ya. Misalnya contoh, uh, Nah, dia Biasa aja. Nah, biasa aja itu adalah ipan. Nah, ipannya bukan biasanya tapi biasa, biasa aja. Teman-teman kasih catatan ya, biasa aja itu lebih ke sosok. ya, soso jadi Oh uh, ya oke okay lah gitu ya. Itu berarti di sini dia sebagai Adjektif, ya. Jadi dia masih ada uh, arti yang lain kalau misalnya teman-teman mau jabarin, ya. Adjektif. Kalau yang tadi ini, sorry, saya balik ke sini dulu. Ini dia adalah effort. Biasanya, ini juga ada effort konteksnya. Nah, beda kata, uh, beda jenis kata, ya. Ini saya sampai di sini dulu. Saya lihat. Uh, oke okay. ini sudah terjawab baik Pak Martinus mau halaman sebelumnya ya silakan Pak. Ya kalau selain kita jawab iban ban boleh nali-nali boleh ibu ineke ya kita pernah belajar ya kalau dipuji orang enggak lah artinya oh enggak gitu ya memang dia budaya begitu jadi kita akan jawabnya nali-nali boleh atau mehulah iban pan Enggak lah, biasa aja. Nah, boleh juga ya. Ada dua cara jawab. Uh, Lalu, apakah sama dengan tungcang dan sikon ya? Uh, beda. Beda boleh nih ya. Kalau sikon itu kebiasaan. Kebiasaan ini adalah habit. Maksudnya, itu dia kosa kata dari uh, habit. habit. ya Sikon, kebiasaan dan itu dia adalah kosakata ya bukan disamain jangan ini lagi bahas biasanya sebagai adverb ya gitu ya beda, 常 itu nanti iya uh, kebiasaan uh, mungkin dia bisa menggantikan ini bisa 常 uh, ya 常 ada satu lagi ya kosakata 常 Um, boleh boleh menggantikan yang namanya habit. Uh -uh. Uh, tapi saya mau jelasin yang pingshi dia agak beda sedikit. Jadi uh, boleh kita sinonimkan dengan yang namanya pertanyaan dari Bu Leni ya, si tapi uh, ini teman-teman mungkin jarang dengar biasanya dia di daerah selatan ya ngomongnya tungchang. Kalau Beijing rata-rata bilangnya ipan. Ya, kebiasaan kosakata aja. Tapi sama ya. Tung Chang, ini juga habit. Biasanya dia nah ini juga artinya biasanya. Oh, banyak ya. <laughs> ya, yeah, banyak. Apalagi teman-teman kalau baca, oh iya yeah, dulu kan ini juga artinya biasanya. Nah, ini dan ipan di sini boleh gantikan tapi kalau ini uh dia punya satu lagi ya nanti ya kita bahas ini dulu banyak ternyata. oke okay. ya kejawab ya boleh nih ya dengan ipan di sini boleh menggantikan uh, pertanyaan berikutnya karena masih di sini老师 dari郑先生老师请问下一般与马马虎虎是同义词吗 uh -huh, kalau dia di sini pak uh, saya Next dulu ya. Kalau dia di sini pak Ipan, Mama Huhu enggak lah, biasa-biasa aja, betul. Jadi eh, dia sinonimnya di sini ya pak. Saya bantu tulis ya. Kita ber, eh, pernah dapatkan kosa kosakata Mama Huhu, ada? Mama Huhu pernah dapat? Ya Mama Huhu itu adalah pininya di sini ya biasa-biasa saja boleh mama Huku. -hu. biasanya uh, ya lebih ke kita bilang tanya kabar ya mama Huku. -hu. Uh, biasa-biasa aja loh sudah nggak ada yang spesial ya di sini konteksnya di sini makanya saya garisin ini beda konteks ya biar teman-teman nggak -teman bingung oke okay. baik ini oke okay. nah napisir nya saya mau bahas ke teman-teman di luar dari yang kita tadi uh, bahas, pingsi ini adalah woman shu. Uh, Ini oke okay ya, misalnya contoh teman-teman buka toko. Ya, kebetulan saya pas ada contoh tadi, nasabah saya bilang, "Oh, uh, Cik, kalau toko tanggal-tanggal segini, jadi tanggal belasan begini itu biasanya sepi, biasanya sepi." Nah, ini pas banget ya, ada contoh relate. Jadi, dia tadi bilang sama saya, "Iya, Ci, kalau biasanya nih minggu-minggu ini kayak hari ini uh, Rabu, Kamis gitu ya, biasanya sepi." Nah, di situ kita akan bilang, "Pakai, pingshi pingshi jadi pingshi uh, toh gitu ya. Jadi, Kecenderungan, di saat-saat belasan begini itu biasanya toko itu sepi gitu ya. Saya tulisin kalimatnya ya. Uh -uh, jadi ini yang membedakan dia. Kalau tadi Ipan masih ingat saya bilang apa biasanya itu untuk apa? Ayo. Habit, betul. Kebiasaan, ya. Kebiasaan seseorang, ya. Nah, kalau yang ini, sorry ya, saya back lagi. Pingshi itu uh, dia lebih ke kecenderungan ya, kecenderungan yang uh, kondisi. Makanya disebut pingshi. Dari shi -nya aja, teman-teman bisa nebak. Shi itu apa? Shihou. Shi waktu, bener gak? Jadi kecenderungan, misalnya ya kayak tadi pas banget ya ada kata-kata itu, jadi saya baru tahu kalau oh, dia itu bisnis kayak gitu, toko tanggal-tanggal belasan begini itu agak sepi, nanti ramai lagi akhir bulan. Nah kayak teman-teman yang misalnya bisnis apa, kan ada ya maksudnya bulan-bulan tertentu tuh memang agak sepi nanti di bulan-bulan apa rame banget gitu ada kan ya nah kayak gitu jadi bisnis kan beda-beda nah itu biasanya woman show gitu ya ping kecenderungan kondisi ini um, uh, gitu ya ini

Qi, ming shi, do, dan, qing, sepi, ya. qi, minggu ini, jadi dia itu mungkin karena udah pemain lama, dia tahu misalnya bulan-bulan segini uh, di pertengahan bulan tuh biasanya sepi, ya, ah, launching Dapat Bedanya, ping. Shi sama Ipan, beda tipis sih, tapi ya ada kalanya itu perlu pakai ping. Shi. Kayak gini, contoh, eh, uh, sekolah, uh, biasanya liburnya itu di bulan-bulan apa? Juli, mungkin ya sekolah. Ya, nah, itu kan kita udah bisa lihat, makanya kan Juli itu liburan sekolah musimnya. Uh, orang liburan ya liburan kemana-mana nah itu pingsir pingshi kayak gitu ya uh, kayak gitu kecenderungan dalam situasi dan kondisi okay. uh ya benar ya Chung先生, itu maksudnya ya pingshi itu lebih ke kondisi oke okay, uh, ini kejawab semua uh, Bu Vivi apakah cukup jelas ini pertanyaan dari Dr. Evelyn. Loh, si Wang Fei sama Huang Hou, apakah sama? Uh, beda, beda dong. Jadi, Wang Fei itu adalah istrinya raja. Kalau Huang Hou itu adalah istrinya maharaja. Huang Hou lebih tinggi, ya. Huang Hou itu Uh, apa posisi yang diidam-idamkan ya. Jadi Wang Fei itu adalah pasangan dari raja. Jadi kan ada maharaja, ada raja-raja kan. Nah raja-raja ini istrinya disebut Wang Fei. Tapi kalau maharaja kan cuma satu. Nah maharaja ini istrinya kan dia sebenarnya banyak istri. Nah istri yang di apa lah ya pokoknya yang yang bisa uh, menduduki permaisuri itu namanya no, Hong Hou yang benar-benar mendampingin dia, tapi dia masih ada selir-selirnya, ya. Wang itu adalah uh, apa pasangannya Maharaja, ya. Oke, okay, baik. Ini berarti udah beda ya konteksnya ya. Um, saya lanjut dulu ya ke pertanyaan atas ya. Tadi kalau misalnya masih sama konteksnya, saya langsung jawab ya. Kalau itu uh, tenang, Ni itu ya. Ya, Jadi, kalau ini "冷静" sepi, kalau "冷静" itu uh, kita bilang, "kamu calm down, uh, tenang, tenang, bawa tenang." Ini "冷静" itu ya, kadang-kadang orang kan terpancing emosi. Say, "Dia ada dua, Pak, "ini maksudnya calm down artinya bawa tenang dulu tidak emosi dulu ya itu namanya lencing ya ah ini lengcing, lencing itu sepi gitu ya sepi tidak ada bisnis, kami uh, ada satu istilah itu benar-benar untuk uh, bisnis sepi atau lencing gitu oke okay, ini uh, cukup jelas kayak sepi, nggak ada pengunjung kayak uh, saya lihat berita tuh sorry ya yang teman-teman uh, yang Tanah Abang katanya sepi banget ya karena ada pengaruh dari sosmed ya. Nah, itu namanya lengqing. leng cing leng, so, leng, kalau ini lengjing uh, bawa tenang dulu ya, tidak emosi. Itu namanya leng-cing, calm down. Oke, okay, saya lanjut dulu. Uh, kita naik ke atas ya. Jadi sesuai urutan biar adil. Hmm, um, tadi Bu Vivi berarti udah selesai ya Bu Pingshi uh, Oke okay, ya Bu Lilian Hode, ada di kantor ya Bu. Hmm. Uh, Oke, okay, uh, Unita di mana? 很热, di Jakarta kah? Ya, kalau nggak hujan, uh, kita benar, benar panas banget ya. Wanlong的朋友怎么样? Teman Ma. Teman-teman di Bandung gimana? Uh, Oke, okay. ada Bu Maria. Loushi. saya Maria Lili. Masih baru banget. Oh, iya. Bu Maria, nggak apa-apa ya. Ini sorry ya, saya baru baca. Baru banget kalau uh, kelas yang program menjawab ini, kita bahasnya agak advance. Karena pertanyaan dari berbagai pihak ya. Kadang-kadang pertanyaan basic juga saya jawab. Jadi, maksudnya, kalau yang uh, program hari Rabu ini, dia bahannya uh, freestyle gitu ya, gaya bebas. Artinya, apapun teman-teman tanya, berdasarkan urutan chat yang masuk, saya jawab. Ya. jadi Bu Maria nggak usah kaget kalau ibu masih baru banget nanti ibu ikut yang kelas Jumat cuma kelas Jumat itu kita memang nggak basic basic banget lagi Ibu uh, boleh ikut rekamannya sebelumnya yang modul 1 itu benar-benar basic jadi ibu sambil ikut yang kelas Jumat sambil ibu uh, dengerin ulang rekaman saya yang modul 1 yang sudah lewat tapi ada rekamannya lengkap Ibu ikutin jadi biar bisa connect ya, uh -uh. jadi nggak apa-apa bu, bisa dikejar ya, ada rekamannya ya. Ibu, saya rasa hari ini, apalagi ibu masih baru banget, takutnya ibu pusing. oh ini, ini kayaknya nggak cocok bukan? Ini program menjawab freestyle ya. <laughs> oke okay ya, oke okay, ada ibu Lilian tadi udah ya, uh, terus ada ibu Wiryani ya, how ciao pujian lah ibu ya. Oke okay, ada Pak Amin juga yang sudah hadir. Baik. Uh, ini pertanyaan dari Bulia ya. Oke, lagi ya. Bagi teman-teman uh, yang pertanyaan belum kejawab sama ya. Nanti di ya buat minggu depan. Karena ini kita sambung menyambung menjadi satu. <laughs> Oke okay, ya. Jadi kita nggak uber waktu. Tapi saya uber teman-teman uh, supaya semua adil saya, saya baca dari atas ke bawah nanti minggu depan kalau teman-teman merasa eh saya pertanyaan belum terjawab ya udah dikopas disimpan dulu di WA minggu depan begitu program langsung kopas jadi urutan nomor satu ya oke okay. Bulia Bu Lia saya jawab dulu pertanyaannya bedanya apa ya contohnya uh, kenapa nggak pakai ya, losu? Shi, ya dia ya mirip tapi penggunaannya ya saya tulis dulu. Shi sama uh, shi. Bedanya dikit sih. Uh, tapi saya tulis dulu ya biar lebih jelas. Tueshi. Uh, really gitu ya, benar-benar gitu ya. Benar-benar kalau kita translate. Zhende kan juga benar-benar loh boleh nggak digantikan? ?真的? Boleh, boleh. Cuman, uh, kenapa orangnya tulisnya atau mungkin teman-teman temukan di artikel tuh ini juga sungguh, really, gitu ya. Sungguh, ini juga sungguh, sama. Cuman penggunaannya aja, teman-teman ya. Jadi kalau ngomong, uh, ini lebih ke kouyu, Bahasa ngomong, kalau bahasa percakapan itu lebih enak ya? Oh, terus, eh, cuman ya, misalnya contoh, ya, kalau saya sungguh sulit, itu, lebih dapat. Tapi, kalau itu biasanya bahasa artikel, misalnya, kayak uh, contoh kalimat dari ibu, ya, ah, atau kalimat ini cuman mau ya, Cuman tinggal di, di, apa digantikan karena memang sinonim cuman ini lebih ke bahasa tulisan atau shu mian itu adalah bahasa tulisan shu buku ya yu itu adalah bahasa mian itu muka ya jadi ini lebih ke bahasa tulisan namanya 书面语. oh sorry saya lupa pinin ya Su... kalau bahasa omongan atau kita bilang percakapan lisan sehari-hari itu sih ya bedanya ya jadi uh, Li kalau misalnya usah, saya di omongan mau bilangnya shi", boleh nggak boleh nggak salah nggak cuma masa kecenderungannya tapi kalau tanya beda uh, apa beda detailnya ini kalau misalnya dua-duanya saling menggantikan boleh nggak boleh tidak ada perbedaan ya jadi uh, beda sama yang penjelasan kosakata yang lain yang memang dia ada beda Kalau oh, ini nggak ada beda itu aja dari saya ya jadi teman-teman uh, kalau uh, merasa sama ya pesan saya pertanyaan kalau belum kejawab Silakan dikopas disimpan dulu di WA. Nanti minggu depan, begitu program mulai langsung kopas jadi urutan pertama. Ya, heeh, uh -huh. jadi kata Cawan Long ya, karena saya punya persepsi Wanlong ingkai liang kuai harusnya lebih adem ya. So Wanlong ya hen ibu Jiang sun liang ya, yang orang Bandung, oh ya, yeah. ini ibu cindra juga di Bandung ya, Wanlong hen re, ini sebenarnya cuacanya semua sama berarti ya. Oke, okay, baik. Uh, ini saja uh, Pak Doni, lalu kelas ini termasuk HSK berapa? 呃 m a ini freestyle，ini freestyle Pak，jadi nggak ada HSK berapa，saya jawab berdasarkan pertanyaan yang masuk dari teman-temannya。所以有时候呢，有时候我觉得还是有很多的啊、呃、不不缺啊、呃，就是不完美的地方呀。 Hai, 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 jadi uh, karena teman freestyle terus teman-teman uh, juga tahu background saya, jadi mohon maaf ya kadang-kadang saya banyak kekurangan uh, saya saya berdasarkan dari hai, saya ketika praktek, ya. Tapi, uh, harapan saya hai, 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 saya bantu teman-teman, jadi sebagian kita so, uh, saling so, so belajar. Ya, yeah. ini tidak ada HSK berapa. Oke, okay? okay, ya, yeah? campur aduk-aduk, gaduk-gaduk. Ya, yeah, benar freestyle. Ya, ah, bio, 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 jadi Ah, bio, bio, bio. Ah, bio, bio. Ah, bio, bio. Ah, 谢谢老师，再见，老师。